Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Ketua Pengadilan Agama Amuntai kelas 1B Haji Subhan SAG SH sangat mendukung usaha Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang secara terus-menerus tanpa lelah untuk menciptakan good governance. Karena tata kelola pemerintahan yang baik itu akan memproyeksikan banyak hal dan akan pula berimplikasi terhadap banyak hal, terlebih bagi organisasi ini, serta selalu mengayomi pengadilan tingkat pertama dengan menciptakan gemas gerakan melayani masyarakat yang diantaranya adalah inovasi Kiai, Pepes, Si Pedar, Si Paisan, Si Petok, Si Param, Si Din, Si Lucut, Apik, dan Emma. Di mana program ini merupakan program prioritas sekaligus menjadi inovasi unggulan PTA Banjarmasin dalam memberikan pelayanan pada masyarakat dan stakeholder secara maksimal. No one can get success without others. Begitu juga untuk mewujudkan WBBM harus disertai dengan semangat bersama. Kami, Hakim Pengadilan Agama Amuntai kelas 1B, sangat terbantu dengan inovasi tersebut, terlebih dalam hal yang berkaitan dengan perkara, seperti sekedar sidang pemeriksaan perkara banding secara daring. Maka pengadilan agama pengaju dan para pihak yang menyaksikan proses pemeriksaan dan pembacaan putusan secara real time melalui pemanfaatan perangkat teknologi informasi dengan tujuan untuk meningkatkan integritas lembaga. Dengan adanya tuntutan bagi hakim untuk lebih teliti dalam membuat putusan guna meminimalisir kesalahan penulisan pada berkas putusan. Kemudian ada juga Si Lucut, sistem layanan cuti bagi hakim yang terintegrasi. Jadi para hakim tingkat pertama dengan mudah mengirimkan permohonan cuti ke PTA Banjarmasin untuk bisa didisposisi secara real time. Kami Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai kelas 1B mendukung penuh peraihan predikat WBBM PTA Banjarmasin. Dengan adanya inovasi yang sangat memudahkan bagi kami, maka pekerjaan kami menjadi ringan dan cepat. Adapun inovasi unggulan yang sangat membantu adalah e-Paisan, yaitu penyampaian putusan secara elektronik. E-Paisan ini berfungsi untuk mempersingkat durasi untuk penyampaian nomor register perkara dan putusan upaya hukum banding kepada para pihak. Kemudian ada Kiai, yaitu kerjasama pada instansi-instansi terkait, di mana kami bisa mencontoh untuk melakukan kerjasama dengan instansi lain terkait kemudahan persidangan. Kemudian ada Si Param, yaitu sistem pelayanan ramah. Kami bisa mengikuti inovasi tersebut dalam memberikan pelayanan serta memperhatikan kebutuhan tamu, melayani dengan sopan, memberi petunjuk yang jelas, yang diharapkan tamu dapat mendapatkan pengalaman dan yang menyenangkan selama dalam berperkara di pengadilan. Serta ada Si Petok, yaitu sistem penerimaan tamu OKE. Aplikasi ini mendukung perekaman identitas, foto diri tamu, dan keperluan tamu. Data tersimpan pada database yang kemudian dapat kami gunakan untuk kepentingan pendataan dan mencari responden untuk survei kepuasan. Dengan adanya perekaman data beserta kepentingan, dapat menghindari adanya pertemuan yang tidak resmi di lingkungan pengadilan. Sekretariatan Pengadilan Agama Amuntai kelas 1B juga mendukung penuh raihan WBBM Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin. Karena banyak sekali inovasi yang bisa kami gunakan dan implementasikan, serta menggugah semangat kami untuk juga berinovasi dalam pelayanan. Adapun kemudahan yang kami rasakan adalah melalui inovasi APEC, aplikasi pelayanan informasi dan konsultasi. Aplikasi ini memenuhi keperluan pengadilan tingkat pertama dalam hal mendapatkan informasi dan konsultasi kepada PTA Banjarmasin secara real time dan real fetch. Bagi pengadilan dengan jarak yang jauh, selain itu juga media ini dapat terdokumentasi dengan baik. Kemudian ada SIDIN, Sistem Informasi Daring, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berbasis Android yang memuat informasi dan berita terkini Mahkamah Agung, Badila, PTA Banjarmasin, dan Pengadilan Agama Sekalimantan Selatan yang bisa di-download pada Play Store. Dan yang terakhir adalah EMA, Elektronik Manajemen Administrasi,
dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi yang terintegrasi untuk pengadilan tingkat pertama pada Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin. Aplikasi ini manajemen pengelolaan surat, melakukan diskusi dan mengarsipkan lebih efektif, cepat dan termonitor dengan baik. Kami keluarga besar Pengadilan Agama Amuntai kelas 1B mendukung Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk meraih predikat WIB. Semangat membangun.